Selamat siang. Siap. Dong, semangat. Selamat siang. Siap. Os. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera. Pak Paulianto selaku ketua arsitekter dan sebenarnya anggota DPD, kemudian Abang Haji Karim wakil ketua arsitekter, anggota tim caretaker apa Pak Bangsa? Care itu peduli, take itu mengambil, caretaker ya yang peduli dan mengambil itu sementara, ya. Supaya tahu nanti bilang caretaker apa? Apakah seperti bubur itu yang dijual itu caretaker? Ternyata bukan. Caretaker itu sebuah tim yang ditunjuk oleh PB pengurus besar untuk mengambil alih caretaker. Take mengambil care peduli terhadap sesuatu. Ya oke, kamu saya kasih mandat ya. Nih silakan ngatur dan sebagainya. Itu caretaker. Siapa yang ditunjuk ya caretaker? Ketua dan sebagainya. Timnya. Kemudian tentunya yang mewakili KONI, Pak Andri Korea dan sebagainya kemarin yang sudah hadir dan sebagainya. Ketua BB4K atau mewakili Kadispora yang tidak dan mewakili. Serta para peserta Muspro luar biasa. NTT yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebelum mengamali semuanya, karena kita berada di dunia ini hanya karena Tuhan. Kita berada di dunia ini hanya karena Tuhan. Termasuk kita berbuat, menyalurkan hobi, selalu karateka hanya karena Tuhan. Jangan karena siapa-siapa. Amin. Jangan karena kebanggaan. Jangan hanya murni karena kebanggaan. Jangan hanya murni karena berbuat untuk NTT, tapi hakikatnya Anda berbuat itu karena Anda adalah ingin menunjukkan sesuatu kepada Tuhan. Ingin menunjukkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya kesini bukan untuk dipuji, saya kesini bukan untuk menerima gaji, tapi saya kesini hanya mengharapkan kasih Tuhan. Ya, hanya mengharapkan kasih Tuhan. Sehingga saya keluar dari kantor DPD ini bersama-sama semuanya, saya yakin membuat sebuah kebaikan. Ini kalian tepuk tangan. Kalian tadi baru tepuk tangan. Terima kasih. Haji lagi. Tepuk tangan apa, Haji? Terima kasih. Wah, terima kasih. Ikut tepuk tangan. Ya, oke. Baik. Ya. Tentunya dengan rahmat Tuhan luar biasa. Napas kita gak dibatasi sama Tuhan. Gak dibatasi, bebas. Napas bebas. Mau 100 kali ambil napas, boleh. Mau sehari cuma 3 kali ambil napas, boleh gak? Boleh, gratis. Boleh, terserah ambil napas bebas. Ya kan? Gak dibatasi sama Tuhan. Umur juga gak diukur. Ada yang sampai 90, ada yang 17. Saya sekarang 40.